ini pertandingan hari ini tadi skor 5-1 Gus ya. Mungkin ya 5-1 atau 4-1? 5-1. Mungkin 5-1. Ya. Seperti apa Gus evaluasi dan juga kedepannya persiapan melawan Persela? Ya, setelah pulang dari Batu, setelah lawan PSMS kita TC Training Center di Batu. Di situ banyak latihan fisik di Batu. Setelah pulang dari Batu kita latihan normal. Ini hari kedua kita latihan. Oh, hari ketiga kita latihan, langsung kita melaksanakan uji coba. Sampai di mana kemampuan para pemain baik secara organisasi defending, organisasi attacking, kekurangan dan kelebihan nanti kita perbaiki. Menuju ke tanggal 2 lawan Persela Lamongan. Seperti apa Gus evaluasi dan juga kedepannya persiapan melawan Persela? Ya, setelah pulang dari Batu, setelah lawan PSMS kita TC Training Center di Batu. Di situ banyak latihan fisik di Batu. Setelah pulang dari Batu kita latihan normal. Ini hari kedua kita latihan. Oh, hari ketiga kita latihan. Langsung kita melaksanakan uji coba sampai di mana kemampuan para pemain baik secara organisasi defending, organisasi attacking, kekurangan dan kelebihan nanti kita perbaiki. Menuju ke tanggal 2 lawan Persela Lamongan. Nah, di situ kita uji coba lihat tolak ukur dari para pemain. Nanti perlu apa yang dibenahi dan perlu apa yang nanti diasah lebih halus lagi. Kalau kesiapan mungkin sejauh lawan Persela nanti yang disiapin? Persiapan kita latihan normal. Kita intinya menuju ke kompetisi. Kita udah uji coba hampir 7 kali. Kita uji coba 7 kali. Sama Persela nanti uji coba yang ke-8 kali. Tetapi masih ada uji coba dengan tim yang selevel atau yang lebih tinggi dari Delta FC. Sudah puas Gus dengan permainan teman-teman? Belum, masih kita benahi. Komposisinya kita benahi. Siapa penggantinya, 11 tim pertama, siapa yang mengganti kalau ada masalah atau cedera atau nanti besok akumulasi, kita masih cari komposisi yang pas. Dari beberapa lini mungkin yang jadi sorotan atau? Ya mungkin? Semua jadi sorotan, semua tetap dalam, namanya tim kan, tidak hanya belakang, tengah atau tetap kita perbaiki secara namanya organisasi defending, tim defending sama tim attacking berarti 11 pemain, baik kiper sampai seluruh pemain. Terima kasih. Tahu tanda rugi, bentuk kesetiaan ini.